Polres Bondowoso akan menindaklanjuti kebakaran hutan yang terjadi di sekitar 11 siang pada Rabu 9 Agustus lalu di Blok Kawah Wurung, Petak 90A, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen. Pelaku pembakaran akan diburu agar kebakaran hutan yang disengaja tidak terulang lagi. Kapolres Bondowoso, AKBP Bimo Arianto menjelaskan, menanggapi peristiwa kebakaran itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Sebab kebakaran hutan di kawasan Bondowoso kerap kali terjadi. Dengan senada yang sama, Bimo juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya akan menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan. Dari pihaknya tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang dengan sengaja membakar hutan. Dalam imbauan itu, Polres Bondowoso juga melarang masyarakat yang melintasi area hutan lindung dan lahan membuang puntung rokok dengan sengaja. Menurutnya, membuang puntung rokok juga tergolong tindakan pembakaran hutan dengan sengaja. Selanjutnya, masyarakat yang gemar berburu hewan yang tidak dilindungi dan suka bermalam di kawasan hutan dilarang meninggalkan api sebab hal itu bisa menjadi pemicu kebakaran hutan mengingat Bondowoso masih berada dalam musim kemarau. Bimo melanjutkan, dikutip dari radarijen.com, dari segi pengawasan, selama ini pihaknya sudah bekerjasama dengan instansi terkait seperti Perhutani Bondowoso dan BPBD Bondowoso. Dari pihaknya melakukan pengawasan secara intensif kepada beberapa pihak dan juga dikatakan pelaku pembakaran hutan bisa saja dijerat pidana pasal 187 KUHP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman 10 tahun penjara.